Saya adalah Al-Fakir Ilallah, Khalifah Dr. Muhammad Sontang Sihotang, Sarjana of Science, Magister of Science, akan menjelaskan mutiara Al-Quran dalam Kapita Selekta atau Agama Metafisika dan Ilmu Eksakta. Semoga Bapak Ibu dapat mengerti dengan penjelasan yang saya sampaikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan identitas buku terlebih dahulu. Judul buku ini adalah Mutiara Al-Quran dalam Kapita Selekta atau Agama Metafisika dan Ilmu Eksakta. Pengarang buku atau penulis adalah Allah Yarham Profesor, Dr. Haji Sayyidi Syekh Kadirun Yahya, Magister of Science. Kata pengantarnya adalah tim dosen metafisika. Bentuk karya adalah non-fiksi. Subjeknya adalah agama dan ilmu pengetahuan. Target pembaca dari buku ini adalah mahasiswa Universitas Pancabudi dan masyarakat pencinta metafisika eksakta dan masyarakat umum. Menggunakan bahasa Indonesia, penerbitnya adalah Lembaga Ilmiah Metafisika Tasawuf Islam, 1985, Medan Sekarak Prodi Filsafat Fakultas. Total halaman adalah 202 halaman. Setelah itu saya akan menjelaskan sinopsis dengan tema Teknologi Metafisika Al-Quran. Pendahuluan bagian pertama, membicarakan tentang integrasi sains dan agama berarti berupaya untuk memadukan antara sains dan agama, tak harus berarti menyatukan atau bahkan mencampuradukkan, karena identitas atau watak dari masing-masing kedua entitas itu tak mesti hilang dan harus tetap dipertahankan. Sains dan agama adalah dua entitas yang berbeda sebagai sumber pengetahuan dan sumber nilai bagi kehidupan manusia. Meskipun secara filosofis keduanya berbeda, namun secara historis pernah dilakukan upaya-upaya konsolidatif baik dalam konteks kontraproduktif maupun dalam konteks mutualistik. Langkah konsolidatif ini dilakukan supaya di antara keduanya tidak menjadi instrumen dan media perseteruan dan sumber konflik bagi kehidupan manusia. Namun sebaliknya, keduanya semestinya menjadi sumber inspirasi meningkatkan kearifan dan kesadaran dinamis diri manusia dalam hubungannya dengan alam secara makrokosmik, dan dengan sesama manusia secara mikrokosmik, serta dengan Allah secara transendental. Oleh sebab itu, agama dan sains eksak, fisika, kimia, biologi, matematika, kimia dan sebagainya, perlu meniscayakan diri untuk sama-sama mengabdi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Pendahuluan bagian kedua, dalam paradigma Islam, integrasi antara agama dan sains eksakta selanjutnya disebut dengan eksakta saja adalah sesuatu yang mungkin adanya, karena didasarkan pada gagasan keesaan Allah atau Tauhid. Sudah saatnya, eksakta dan agama harus menghadirkan kesadaran yang muncul lewat pandangan-pandangan yang lebih harmonis, holistik, dan komprehensif. Salah satu fenomena Islam Indonesia sejak tahun 1990-an adalah perdebatan pendapat di antara ilmuwan Muslim terkait hubungan agama dan eksakta, yang memunculkan istilah-istilah seperti Islamisasi ilmu pengetahuan, ilmuisasi Islam, objektifikasi Islam, keserasian, ayatisasi, integrasi, interkoneksi, dan lainnya. Pendahuluan bagian ketiga. Sejak 1970 sampai 1980-an mulai dikenal nama-nama ilmuwan Barat dan Islam yang tertarik masalah ini, yakni seperti pakar dalam dan luar negeri, seperti Ziauddin Sardar, Syed Hussein Nasr, Louis Leahy, Abdussalam, Zainal Abidin Baghir, Mehdi Golsani, Buya Hamka, Rasjidi, Moenawar Khalil, Hidajat Nataatmadja, Kunto Wijoyo, Mulyadi Kartanegara, Amin Abdullah, hingga ayah guru Sayyidi Syekh Kadirun Yahya, yang mempelopori gerakan agama dan eksakta ini dalam tiga agenda, yaitu politik penguatan identitas keislaman, semangat melawan sekulerisasi barat, dan yang pro kontra serta sikap defensif yang merupakan bagian dari dakwah. Syekh Profesor Dr. Haji Sayyidi Syekh Kadirun Yahya, Master of Science. Selanjutnya kita sebut dengan sebutan ayah guru, atau Syekh, atau Sayyidi Syekh saja,
sebagai kata ganti sebutan akrab, beliau dalam penjelasan kajian kita kali ini yaitu Syekh Saja, menggagas pemikiran melalui ilmu metafisika sampai ke kajian yang paling dalam dan halus, yang disebut juga dengan istilah dari metafisika, dan hipermetafisika akan mampu menjelaskan apa sebenarnya hal ehwal agama, dan integrasinya yaitu relasi yang harmonis di antara ketiga pilar kajian agama, metafisika, dan eksakta itu sehingga memiliki energi yang sangat dahsyat nantinya. Pendahuluan bagian keempat, misteri tentang agama yang misterius, mistis, tak terlihat, dan sebagainya, bisa didekati dengan menggabungkan ilmu-ilmu eksakta, matematika, fisika, kimia, mekanika, biologi, dan sebagainya, serta teknologi informasi dan komunikasi, selanjutnya kita sebut saja dengan eksakta, dalam ruang lingkup ilmu dasar, dan aplikasinya tersebut, agar agama lebih bisa diterima oleh pikiran manusia secara ilmiah, dengan mempunyai metodologi ilmiah, atau logis, real, rasional, terukur, dan empiris. Umumnya, ajaran agama sulit dipahami karena tidak ada penjelasan yang logis, sehingga iman umat manusia rentan untuk bergeser ke ateisme atau sekulerisme. Syekh menggunakan teori metafisika dari perspektif eksakta untuk menunjukkan ilmiahnya ayat-ayat Al-Quran, dan bukan hanya sekedar dogmatis. Menurutnya ilmu metafisika eksakta sangat efektif untuk dipakai dalam menerangkan teori-teori ilmiah dari pelaksanaan teknis ilmu agama, termasuk di dalamnya bidang ilmu tarekat tasawuf dan sufi. Pendahuluan kelima, Syekh mengatakan bahwa metafisika adalah fisika di alam meta, merupakan suatu kenyataan tentang keberadaan, realitas, sesuatu secara eksak di alam meta, gaib, transenden, abstrak, maka pendekatan ilmiah dalam pembahasan yang bersifat pasti dan memiliki batasan tertentu, akan lebih mudah mendapat pengertian dan pemahaman, di samping bahwa problem metafisika yang sesungguhnya dapat diterapkan dan dibuktikan eksistensinya, sehingga ilmu eksakta dapat dijadikan sebagai media pendukung dalam lingkungan metafisika dan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Dengan latar belakangnya sebagai ilmuwan fisika kimia, menguasai bahasa Inggris, Jerman dan Belanda, serta menekuni ilmu tasawuf dan tarekat, selain menggunakan dasar Al-Quran, Al-Hadis dan ijma ulama, Syekh juga berdakwah menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sehingga pemikiran Syekh dinilai sesuai dengan perkembangan umat dan zaman di abad teknologi dan informasi, ICT, ini. Inilah yang membedakan pola penyampaian dakwah antara Sayyidi Syekh dengan ulama-ulama lainnya. Pendahuluan bagian ke-6, menurutnya, teknologi jangan selalu diartikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan mesin atau komputer. Secara sederhana, teknologi adalah serangkaian metode yang mencakup pengertian yang lebih luas. Misalnya dalam mencangkul, diperlukan suatu metode atau cara. Tanpa menguasai bagaimana metode mencangkul, maka tidak dapat diperoleh hasil cangkulan yang baik, bahkan bisa membuat orang terluka. Dalam hal contoh sederhana yang lain, memasak misalnya, meskipun telah tersedia alat dan bahan yang diperlukan untuk memasak suatu masakan, tapi jika tidak mengetahui metode atau cara dalam memasak, maka masakan yang dimaksud tentu tidak akan jadi. Contoh yang lain, tentang air, apabila diterapkan teknologi elektrolisa, air akan mengeluarkan tenaga dahsyat, air akan terurai menjadi oksigen dan atom hidrogen, yang jika disatukan kembali dan disulut dengan menggunakan api, maka akan meledak dan menyemburkan api yang dapat meleburkan besi. Pendahuluan bagian ke-7, jika air dialirkan melalui turbin yang dirangkai, dengan aplikasi elektronika, maka dinamo akan mengeluarkan energi listrik yang mencapai kekuatan, hingga 170.000 kilovolt ampere. Ilustrasi tersebut menunjukkan, bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran, dan kalimat Allah atau zikir, juga tidak akan mampu mengeluarkan energi, atau tenaga dahsyat, selama tidak dikuasai metodologinya, yang mana teknologi itu disebut oleh ayah guru Syekh, dengan istilah teknologi metafisika Al-Quran. Dengan teknologi inilah, kalimah Allah, dan ayat-ayat Al-Quran akan dapat mengeluarkan energi hipermetafisis ketuhanan, atau Allah, yang maha dahsyat. Unsur tak terhingga, bagian pertama, Allah subhanahu wa ta'ala, menurunkan energi tak terhingga, dalam bentuk firman-Nya. Kekuatan tak terhingga di dalam kalimah Allah, atau ayat-ayat khusus Al-Quran, dapat menghancurkan segala sesuatu yang negatif antara surga dan bumi.
Tujuan akhir dari setiap manusia adalah untuk mendapatkan akses ke faktor tak terhingga ini, yang hanya mungkin dilakukan dengan cara berhubungan secara kerohanian dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti energi listrik arus dibawa oleh kabel dari sumbernya ke lampu, energi ilahi yang tak terhingga ini hanya bisa didapatkan dengan menghubungkan rohani melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan rantai orang-orang suci, yaitu para ulama pewaris ilmu Nabi. Energi tak terbatas kalimah Allah ini dijelaskan oleh ayah guru Sayyidi Syekh dalam rumus tak terhingga pada konsep matematika. Unsur tak terhingga bagian kedua. 1 dibagi infinity sama dengan 0. Angka berapapun dibagi infinity sama dengan 0. COVID-19, iblis, setan, hantu, kanker, narkotika, atom, nuklir, apapun yang fisik maupun metafisika, dibagi infinity sama dengan 0. Unsur tak terhingga di sini menurut Syekh adalah kalimah tauhid Allah, Allah atau ayat-ayat Al-Qur'an. Unsur tak terhingga dalam konsep matematika ini yang dipergunakan Syekh untuk mendefinisikan kebenaran hakiki tentang Allah dan tarekat tasawuf. Unsur tak terhingga ini mencerminkan keunikan Allah, di mana Allah duduk di tahtanya atau di aras yang berada pada jarak tak terbatas atau tak terhingga dengan kita. Unsur tak terhingga atau infinity, bagian ketiga. Karena jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu dengan formula atau rumus S sama dengan V dikali T, di mana S sama dengan spasium sama dengan distance sama dengan jarak, V sama dengan velocity sama dengan speed sama dengan kecepatan, T sama dengan tempo sama dengan time sama dengan waktu. Maka komunikasi dengan Allah membutuhkan kecepatan yang tak terhingga, atau akan mengambil waktu yang tak terhingga. Sehingga kita substitusikan nilainya, maka diperoleh S sama dengan tak terhingga, dan oleh karena itu V atau T harus sama dengan tak terhingga. Unsur tak terhingga atau infinity, bagian keempat. Para nabi, yang secara teratur berkomunikasi dengan Allah, dapat melakukannya karena rohani mereka, diri spiritual mereka, memiliki radiasi frekuensi yang tak terhingga untuk mencapai Allah. Menurut Sayyidi Syekh, ini adalah cahaya di atas cahaya, yang disebutkan dalam firman-Nya, Al-Quran, Surah An-Nur 24, ayat 35 yang artinya, Allah, pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Penjelasan ayat ini adalah cahaya dengan frekuensi dan energi tak terhingga, yang muncul dari Allah dan tersambung dengan diri rohani Rasulullah, yang kemudian diteruskan kepada para ulama pewaris ilmu Rasulullah, silsilah keguguran mursyid-mursyid tarekat. Inilah yang dikatakan sebagai tali Allah, Habl min Allah, yang melaluinya individu dapat terhubung dengan unsur tak terhingga tersebut. Unsur tak terhingga atau infinity, bagian kelima. Sayyidi Syekh mendefinisikan metafisika eksakta sebagai kajian yang membahas masalah-masalah metafisika, yaitu yang bersifat abstrak, transenden dan gaib melalui pendekatan pada ilmu eksakta agar lebih presisi dalam sistem integrasi yakni tepat sasaran, terarah dan terpadu atau jitu. Sayyidi Syekh menjelaskan sintesis sains, teknologi, dan tasawuf modern dengan menggunakan rumus, formula, eksakta fisika dan matematika sebagai metafora untuk menjelaskan hubungan antara manusia dan Allah, dan sebagai wujud atau simbol bahwa segala sesuatu dapat diperhitungkan secara ilmiah, logis, rasional, real, terukur, eksak dan presisi. Ia menjelaskan tentang teknologi super halus, hipermetafisika, berupa penyaluran kekuatan energi tak terhingga di dalam kalimah Allah, yaitu zikir dengan metode tarekat yakni dengan memusatkannya, dan mengarahkannya agar terpadu dan berkesinambungan untuk berbagai tujuan hidup dan kehidupan di dunia ini. Setelah itu, saya akan membahas tarekat sebagai metodologi bagian 1. Ditegaskan oleh Sayyidi Syekh, bahwa kebenaran agama jangan hanya dipertahankan dengan hujah akal, tetapi harus mampu dibuktikan kebenarannya secara real, yang itu bisa didapatkan melalui metode tarekat. Dan metode tarekat itu sendiri harus bisa dibuktikan kebenarannya melalui sains eksak, yaitu ilmu matematika, fisika, dan kimia serta biologi yang terukur atau empiris.
Sayyidi Syekh berpandangan bahwa menunjukkan kekeramatan, karamah, diperlukan untuk membuktikan kebenaran Islam atau amalan tarekat tasawuf, dan menangkis pendapat bahwa agama adalah khayalan belaka. Pada dasarnya ilmu tarekat di dalam Al-Quran merupakan metode pelaksanaan teknis dari suatu amalan yang sangat tinggi, yaitu zikirullah. Disinilah yang dimaksudkan oleh Sayyidi Syekh bahwa tarekat merupakan sebuah metodologi di dalam ilmu tasawuf, yaitu melalui pengamalan zikir, pengamalan kalimah Allah, Allah secara khususnya secara khafi, tersembunyi, dalam hati atau mata hati pezikir. Tarekat sebagai metodologi bagian kedua. Menurut ayah guru Sayyidi Syekh, kekuatan potensi kalimah Allah adalah maha dahsyat, sehingga mampu mempertahankan eksistensi dunia, dari kehancuran total oleh tenaga apapun. Maka ilmu tersebut, perlu diriset dan dikembangkan oleh, Research and Development, di mana letak ilmiahnya, the how to do-nya, dari amalan tarekat yang kelihatannya mubazir, dan seolah-olah hanya membuang waktu saja. Namun, sebenarnya semuanya itu akan terbukti, kalau dilaksanakan dengan metode zikir yang tepat, eksak, dan presisi, akan memperoleh manfaat yang besar, dari kekuatan yang terkandung dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dan hadis, Allah telah menunjukkan banyak contoh mengenai energi tak terhingga tersebut, seperti pada kejadian banjir Nabi Nuh, bencana yang dialami kaum Nabi Lut, mujizat Nabi Sulaiman, Nabi Daud melawan Goliat, Nabi Isa menghidupkan orang mati, kerikil batu sijil untuk memusnahkan tentara Abraha, Nabi Ibrahim melawan Namrud, Nabi Musa melawan Fir'aun, dan lain-lainnya. Setelah itu, saya akan membahas tarekat sebagai metodologi bagian 3. Begitu juga dengan sejarah penyebaran agama Islam di Nusantara Indonesia. Saat Islam mulai mendarat di Tanah Jawa, dengan para ulama yang dikenal dengan sebutan Wali Songo, mulai mendakwahkan Islam, semula rakyat merasa keberatan, bahkan menolaknya, dengan alasan mereka telah mempunyai agama kebatinan Jawa. Disinilah kemudian diterjunkan ke garda terdepan kekuatan-kekuatan metafisika berupa tasawuf dan ilmu sufinya, dengan berbagai fenomena keajaiban dan karamahnya. Barulah kebatinan di Tanah Jawa tersebut mundur dan tunduk menerima Islam. Kemudian dilanjutkanlah dakwah Islam itu dengan pengajaran ilmu fikih sebagai pengatur dalam tata krama kehidupan umat Islam. Tarekat sebagai metodologi bagian keempat. Demikian pula, tidak sedikit kisah-kisah karamah Sayyidi Syekh dalam mempraktekkan teknologi metafisika ini. Seperti, memadamkan letusan Gunung Galunggung di Jawa Barat, atas permintaan pemerintah daerah tingkat 1 Jawa Barat, dengan menggunakan helikopter, dan melempar batu, serta menyiramkan air zikir kalimah Allah, memberantas pemberontakan gerombolan komunis di hutan Pahang Malaysia, atau perang insurgensi melawan pengganas komunis, dan darurat kedua partai komunis Malaya, antara tahun 1968 sampai 1989, atas permintaan perwira angkatan bersenjata Malaysia, dengan menggunakan helikopter, dan melemparkan batu-batu bermuatan zikir kalimah Allah, menyembuhkan berbagai penyakit berat, dan penyakit ganjil, pandemi COVID-19, penyembuhan kecanduan narkoba, mengusir gangguan jin, dan sebagainya. Semua itu, merupakan praktek menyalurkan energi tak terhingga kalimah Allah, melalui berbagai media seperti batu, air, dan tongkat, yang telah didoakan, dan diberi muatan zikir kalimah Allah. Setelah itu, saya akan membahas tarekat sebagai metodologi bagian 5, kisah-kisah menarik tentang sosok pribadi dan perjalanan spiritual Sayyidi Syekh, peran aktifnya dalam dunia pendidikan, dunia sosial kemasyarakatan, dunia militer dan ketatanegaraan, serta cerita-cerita karamahnya dengan berbagai penjelasan ilmiah mengenai teknologi Al-Quran ini, membuat tarekat yang dipimpinnya yakni Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah, TNK, mendapatkan banyak pengikut. Murid-muridnya berasal dari beragam kalangan, mulai masyarakat kelas bawah, menengah, sampai kelas atas, dari usahawan, profesional, artis, seniman, akademisi, guru, mahasiswa, dosen, doktor, sampai profesor, kalangan militer, polisi dan tentara, dari pangkat rendah sampai perwira tinggi, kalangan pejabat, dari kepala daerah, menteri, sampai keluarga diraja Malaysia, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Lalu saya juga akan menjelaskan paradigma tarekat tasawuf dan sains eksakta bagian pertama.
Sebagai seorang Profesor Sayyidi Syekh yang menekuni ilmu-ilmu fisika, kimia dan matematika, serta menulis risalah-risalah tentang metafisika, Syekh dianggap telah berhasil merekonsiliasi pengalaman mistis dalam tarekat dengan ilmu eksaktanya. Kombinasi antara pengetahuan ilmiah dengan reputasi pencapaian spiritual yang tinggi ini, menjadi daya tarik khusus bagi kalangan mahasiswa dan kaum intelektual untuk mempelajari tarekat yang dibawa Syekh. Bagi sebagian dari para pengikut Syekh, zikir dengan metode tarekat dianggap sebagai salah satu solusi penting untuk menjawab masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, bahkan berbagai permasalahan yang lain. Alam tarekat dengan ilmu eksaktanya. Paradigma tarekat tasawuf dan sains eksakta. Bagian kedua. Apalagi, kemudian Sayyidi Syekh juga mendirikan sebuah perguruan tinggi, Universitas Pembangunan Pancabudi atau UNPAP di Medan dengan Fakultas Metafisika dan Tasawuf Islam. Dengan corong atau terompetnya, Syekh juga mendirikan Lembaga Ilmiah Metafisika Tasawuf Islam, yang merupakan sebuah lembaga ilmiah yang bergerak untuk membuktikan kenyataan-kenyataan di atas lewat pembahasan-pembahasan yang sangat ilmiah, dan pengalaman-pengalaman yang empiris, serta pembuktian metafisika, secara ilmu eksakta untuk mendorong program pendidikan metafisika, yang Syekh kembangkan di UNPAP, khususnya wacana metafisika, dan aplikasinya di Indonesia, pada umumnya. Dari situlah, pemikiran sufistik ditafsirkan kembali, sebagai sumber inspirasi untuk praktek keagamaan kontemporer, yang sesuai dengan perkembangan zaman now. Pemikiran Syekh tentang teknologi metafisika Al-Quran, untuk menjelaskan tarekat, cerita-cerita karamahnya, perjalanan hidupnya, dan praktek-praktek teknis tarekat, yang dilakukan jamaah tarekatnya. Penutup bagian pertama, karya-karya ilmiah pemikiran Sayyidi Syekh telah banyak menginspirasi pembedah, resensrator, saat ini para penulis lainnya, akademisi, dan peneliti di Indonesia, Malaysia, maupun beberapa negara lainnya. Tercatat lebih dari 30 tulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, maupun bahasa Inggris, berupa skripsi, tesis, disertasi, makalah forum ilmiah, jurnal, sampai buku, yang telah mengulas pemikiran Sayyidi Syekh, sosok pribadi dan perjalanan spiritualnya, maupun pergerakannya dalam dakwah tarekat tasawuf, TNK. Dari materi dakwah tarekat tasawuf yang dibawa Syekh, menunjukkan bahwa Syekh telah dianggap banyak memberi pengaruh dalam berkembangnya tarekat Naqsyabandiyah Holidiyah di santero jagat ini, khususnya wilayah Nusantara dan sekitarnya, ASEAN. Pemikiran dan pergerakannya telah membuat banyak orang mengikuti ajaran tarekat, TNK tersebut, atau sekedar menjadikannya sebagai ilmu pengetahuan secara ilmiah saja. Penutup bagian kedua, kini, tarekat Naqsyabandiyah Holidiyah yang dibawa Syekh, telah berkembang luas menjadi salah satu tarekat terbesar di Indonesia, maupun di Malaysia, dan telah tersebar sampai ke Thailand, Brunei, Jepang, Australia, Amerika, dan Inggris. Selanjutnya, sebagai insan metafisis tasawuf yang dipercayakan, atau diamanahkan panitia sebagai resensrator, atau pembeda buku, dari Allahyarham Syekh ini, yang juga sebagai murid, dan telah mendapat inspirasi dalam mencoba melakukan studi S3, dengan tematik disertasi dalam kajian aplikasi konsep metafisika tasawuf, yaitu keberkesanan proses pemulihan anak bina dadah, atau narkoba, melalui proses amalan tarekat Qadariyah wa Naqsyabandiyah di Kuala Terengganu, Malaysia. Ampun maaf, kepada Yang Mulia, Sayyidi Syekh Buya Ahmad Farki, Abanganda, Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Abanganda Haji Ahmad Baki Arifin, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, Magister Manajemen, atau Bro Kiki, Bapak Dr. Fuji Rahmadi, Sarjana Psikologi, Master of Arts, Certificate International Quantitative Research, Certificate International Quantitative Research sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, dan Humaniora UNPAP, Bang Ucok atau Dr. Insinyur Syarifuddin, Magister Hukum, sebagai Ketua Prodi Filsafat, dan Abanganda Insinyur Haji Mukhlis Malik, Magister Sosial Islam, sebagai Ketua Tim Perumus Bedah Buku. Izinkan saya untuk menawarkan saran dan usul dalam bedah buku kali ini, yaitu kelebihan dalam buku bagian pertama.
Buku ini merupakan buku yang menceritakan secara global adalah perjalanan dan pencarian ilmu makrifatullah dan makrifatur rasul, khususnya dalam kajian aplikasi metafisika dalam hidup dan kehidupan, khususnya memberikan suatu terobosan baru dalam menerangkan dan mengelola jiwa dalam membuka tabir rahasia energi dahsyat hiper metafisika Al-Quran yang terkandung di dalamnya mutiara melalui ayat-ayat kauniyah, kauliyah, insaniyah, mutasyabihat dan muhkamat. Buku Kapita Selecta ini berisi, yang terdiri dari 1. Cover gambar pengarang dan tujuan khusus buku 3 halaman 2. Kata pengantar editor 1 halaman 3. Pedoman transliterasi Arab Latin 2 halaman 4. Daftar isi 2 halaman 5. Riwayat singkat pengarang Allah Yarham 1 halaman 6. Sekapur Sirih 9 halaman. Kelebihan dalam buku bagian kedua, buku Kapita Selecta ini terdiri dari 7, kata pengantar 4 halaman 8, struktur pengurus lembaga ilmiah metafisika tasawuf Islam 1 halaman 9, visi misi lembaga ilmiah metafisika tasawuf Islam 3 halaman 10, Quo Vadis umat manusia dengan ilmu bedahnya dan Quo Vadis seluruh umat manusia dengan agamanya 66 halaman 11, sekelumit komentar tentang tasawuf dan sufi berdampingan dengan teknologi modern 13 halaman 12, sekelumit tentang perbedaan antara ilmu tasawuf atau agama Islam dalam ilmu kerohaniannya dibanding dengan aliran kepercayaan dunia timur dan barat atau termasuk hipnotisme, spiritisme, telepati, somnambulisme, telekinese, mediumship, dan lain-lain 9 halaman. Kelebihan dalam buku bagian ketiga, buku Kapita Selecta ini berisi, yang terdiri dari 13, supletoir i, kelebihan-kelebihan, kekeramatan sebagai kurnia Allah bagi ahli zikrullah. 37 halaman, 14, supletoir 2, penjelasan tentang wasilah. 36 halaman, 15, daftar kepustakaan 4 halaman, 16, lampiran 1. Lampiran ini diambil dari buku Mengamankan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa hasil simposium IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat Kebayoran Lama Jakarta. Kesimpulan-kesimpulan simposium Mengamankan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 7 halaman 17. Lampiran 2. Lampiran ini diambil dan majalah Sarina, edisi bulan Maret tahun 1985, Malaysia. Antara tarikat sesat dan tarikat yang hak, kata Syaikh Ahmad Al-Rafale, tidak ada jalan yang lebih mudah menghampirkan diri dengan Allah kecuali melalui tarikat. Dipetik daripada Al-Arkam Januari tahun 1985, 4 halaman. Kelebihan dalam buku, bagian keempat, buku ini berjumlah 202 halaman dengan perincian, bagian pertama sama dengan 26 halaman, bagian kedua sama dengan 161 halaman dan bagian ketiga sama dengan 15 halaman. Lebih detailsnya adalah sebagai berikut. Bagian pendahuluan berjumlah 26 halaman yang terdiri dari cover page, halaman yang terdiri dari pendukungnya kata pengantar editor, pedoman transliterasi, daftar isi, riwayat singkat pengarang, sekapur sirih lembaga ilmiah metafisika tasawuf Islam, kata pengantar lembaga ilmiah metafisika tasawuf Islam, pengurus lembaga ilmiah metafisika tasawuf Islam, visi misi lembaga ilmiah metafisika tasawuf Islam. Bagian isi berjumlah 161 halaman yang terdiri dari subbab Quo Vadis umat manusia dengan ilmu bedahnya dan Quo Vadis seluruh umat manusia dengan agamanya, hendak kemanakah umat manusia dengan ilmu bedahnya, Quo Vadis seluruh umat manusia dengan segala syiar agamanya, uraian ringkas tentang nurun ala nurin, sekelumit komentar tentang tasawuf dan sufi berdampingan dengan teknologi modern, sekelumit tentang perbedaan antara ilmu tasawuf atau agama Islam dalam ilmu kerohaniannya. Kelebihan dalam buku, bagian kelima. Dibanding dengan aliran kepercayaan dunia timur dan barat, termasuk hipnotisme, spiritisme, telepati, somnambulisme, telekinese, mediumship, dan lain-lain, supletoir 1, atau kelebihan-kelebihan atau kekeramatan, sebagai kurnia Allah bagi ahli zikrullah. Supletoir 2, atau penjelasan tentang wasilah, sedangkan bagian penutup berjumlah 15 halaman,
yang terdiri dari daftar kepustakaan dan lampiran 1, dan 2 yang terdiri dari lampiran 1, atau lampiran ini diambil dari buku Mengamankan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, hasil Simposium Institut Agama Islam Negeri, Syarif Hidayatullah, Ciputat, Kebayoran Lama, Jakarta. Kesimpulan-kesimpulan Simposium, Mengamankan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan lampiran 2, atau lampiran ini diambil, dan majalah Sarina, edisi bulan Maret tahun 1985 di Malaysia. Antara tarikat sesat, dan tarikat yang hak, kata Syaikh Ahmad Al-Rafale, tidak ada jalan yang lebih mudah menghampirkan diri dengan Allah kecuali melalui tarikat. Dipetik daripada Al-Arkam Januari tahun 1985. Dari buku yang disajikan, maka analisis pembeda adalah, baru satu-satunya buku yang ada di dunia ini dengan mengintegrasikan secara komprehensif, dari ilmu agama khususnya dalam tingkat kajian keisanan, atau tarekat tasawuf, melalui pendekatan ilmu metafisika, dan menganalisis keilmiahannya secara empiris, dengan ilmu, atau sains eksakta, atau fisika, kimia, biologi dan matematika serta teknologi modern, atau teknologi informasi dan komunikasi, dan sebagainya. Kelebihan dalam buku, bagian ke-6, Syekh menyampaikan idenya yang jitu, eksak atau presisi, dalam memberikan ilmu metafisika serta aplikasinya dalam kehidupan, khususnya agar umat manusia dengan berbagai permasalahan yang ada, dapat tersolusikan dengan izin Allah, dengan keberkahan dan keredoannya. Kemungkinan besar, resensrator menganggap Syekh sebagai penulis, pengarang, dan pendakwah serta pendidik yang handal, dalam menyampaikan gagasannya secara lugas, dan terbuka kepada generasi muda, khususnya agar diambil hikmah, taufik dan hidayahnya, agar dapat dilaksanakan ke depannya, setelah membaca buku ini untuk mendapatkan ilham, inspirasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kelebihan dalam buku, saya akan menjelaskan kekurangan, atau saran dalam buku, bagian pertama. Dengan tanpa menggurui, tapi dengan rasa santun, adab kepada kita sebagai generasi penerus Syekh. Kiranya kita mengharapkan dari kebijaksanaan para pembaca yang budiman, tim gubahan edisi ini, dan seterusnya untuk mengapresiasinya. Ini disebabkan karena, dalam upaya membedah buku secara ilmiah, atau analisisnya, agar supaya terukur, logis, rasional dan realistik, maka diperlukan kritik dan saran, yang sifatnya kondusif, dan konstruktif. Ada beberapa masukan, sepertinya terlupa, yakni, dalam setiap buku, sememangnya memiliki kelemahannya masing-masing. Hampir semua dalam pengetahuan dan ilmu, serta kiat yang terancang dan strategis, yang disampaikan Syekh sudahlah menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh pembaca, namun perlu ditambahi lagi, keterangan penjelas peristilahan dan glosariumnya. Kekurangan dari buku ini lagi adalah, pembahasan yang dibahas mengenai kajian eksaktanya, masih dianggap kurang, atau masih sebatas formula fisika, dan matematika yang sederhana saja. Kekurangan atau saran dalam buku, bagian kedua. Sementara kajian mutiara Al-Qur'annya, sebagai rujukan dasar, dan filsafat metafisika sangat banyak, dan kompleks, sehingga perlu ada tata kelola analisis, agar lebih rinci analisisnya, dan secara eksakta dan presisi. Juga ada terdapat beberapa kekurangan teknis penulisan, seperti pengetikan huruf yang kurang, dan antara kata bersambung, masih dianggap tidak signifikan, belum juga terlihat adanya ISBN, editorial, belum juga terlihat adanya layout, dan perancang sampul, atau kemungkinan belum tertera, karena buku edisi ini adalah, hasil gubahan dari edisi atau jilid 1, jilid 2 dan jilid 3 sebelumnya, sedangkan untuk rujukan, pembahasan tentang rujukan kajian eksaktanya, dan pembahasan secara konsep ilmu pengetahuan, dan teknologi serta aplikasinya dalam metafisika eksaktanya, juga belum terlihat details, yaitu dengan membahas masalah-masalah metafisika melalui pendekatan analisisnya, melalui ilmu-ilmu eksakta, seperti biologi, matematika, fisika, kimia, teknologi informasi, yang belum Syekh ketengahkan dalam materi penyajian ini. Untuk itu kiranya diaktifkan kembali, Lembaga Ilmiah Metafisika Tasawuf Islam, ataupun yang sudah terinisiasi baru-baru ini oleh Bro Kiki, akan kembali, atau membuat, atau edit yang lama, atau Lembaga Ilmiah Metafisika Tasawuf Islam, dalam Pusat Kajian Metafisika. Allah Yarham Profesor, Dr. Haji, Kadirun Yahya, Magister of Science. Kekurangan atau saran dalam buku, bagian 3. Sebaiknya, juga perlu dipikirkan, apakah di bawah naungan UNPAP,
atau berdiri sendiri, lembaga ilmiah metafisika tasawuf Islam, yang bersifat independen, atau di bawah badan kerohanian Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah, ataukah puskanya secara resmi, under UNPAP di bawah lembaga pengabdian masyarakat, atau di bawah lembaga penelitian UNPAP, yaitu dengan menyediakan fasilitas laboratorium dasar, dan lanjutan metafisika eksakta seperti laboratorium, pendidikan pengenalan diri, laboratorium penelitian dasar, dan lanjut seperti laboratorium metafisika zikir, dan tafakur, atau murokobah, laboratorium aplikasi eksakta, atau fisika, kimia, biologi, matematika dan teknologi informasi dan komunikasi, dengan metafisika kerohanian, misalnya laboratorium instrumentasi biofeedback, laboratorium aura, atau kamera Kirlian, atau image processing, agar lebih meningkatkan kinerja dalam bidang pusat pendidikan di UNPAP, dan memberikan pelayanan di pendidikan dasar, dan menengah serta pendidikan tinggi, atau universitas lainnya di Indonesia, dan dunia, dengan membuat Memorandum of Understanding, atau Memorandum of Agreement, dalam kerjasama terkait pendidikan kesadaran jiwa, atau rohani untuk para generasi muda, sebagai agen pembaharu yang kreatif, dan inovatif, agar lebih meningkatkan presisi, sehingga dapat meningkatkan keyakinan umat terhadap hal-hal metafisika, dan lebih jauh lagi kepada hipermetafisika, sehingga diperoleh energi kuantum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ilmu yakin, menjadi ainul yakin, dan hakul yakin. Rekomendasi bagian pertama, dari hasil analisis review, atau overview, resensi, atau bedah buku ini, maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada kita, dengan mengingat, menimbang, dan seterusnya melihat kondisi terkini, dan analisis sajian di atas, dengan adanya Syekh, yang mampu mencermati, dan mengimbangi hal tersebut, dengan menampilkan pemikirannya, terhadap sesuatu yang sedikit jarang dilakukan, dan diperhatikan orang, dan ini menurut saya cukup urgen untuk diteliti lebih jauh, yaitu pembahasan mengenai hakikat pengetahuan, ilmu, dan teknologi itu sendiri, khususnya ketika harus berelasi dengan manusia dalam konteks metafisika kehidupan. Harus diakui, bahwa perhatian terhadap hal ini telah melahirkan banyak aliran dalam metafisika, dengan segala persamaan, dan perbedaannya, dan itu semua, dapat melahirkan insan-insan, cendikiawan muslim metafisis, sufistik dari awal lagi. Buku ini, merupakan inspirasi, dan obsesi Syekh, kepada generasi muda khususnya, dan masyarakat pada umumnya, untuk memajukan pola pikir bangsa ini, serta mengembangkan, menguji, dan membuat ilmu dalam satu wadah khusus, yaitu metafisika kehidupan. Rekomendasi bagian kedua. Dengan demikian, perlu diakui, bahwa pemikiran-pemikiran yang diangkat oleh Syekh ini, merupakan buah karya anak bangsa, khususnya pelopor insan akademis UNPAP yang produktif, dalam mencari solusi atas masalah metafisika kehidupan, atau life metaphysics, yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, sehingga sinergi ilmu agama, metafisika, dan eksakta, dan aplikasinya dapat memberikan manfaat yang positif, bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Selanjutnya, untuk membantu hazanah kita bersama, maka sewajarnyalah kita bersama-sama ikut mensukseskan gagasan, atau ide Syekh yang kita hargai, hormati, dan cintai yang legendaris agar dapat melaksanakannya secara fokus, terarah, serius, sungguh-sungguh, terpadu, dan berkesinambungan, serta mengembangkannya untuk memikirkan, juga ikut serta dalam proses berpikir, filsafat metafisika, berzikir serta bertafakur, atau murokobah, dalam konteks filsafat ketuhanan, Allah, Allah, dengan senantiasa hudur hati, senantiasa mengingatnya, sehingga bertazakur agar diperoleh energi hipermetafisika yang sangat dahsyat. Kiranya buku ini dapat menjadi bahan rujukan para siswa dan mahasiswa, serta masyarakat umum di Indonesia nantinya. Semoga, insya Allah, ampun maaf. Belief in God is no longer more a belief, but it has become a science of the highest dimension. Bukan lagi merupakan kepercayaan semata-mata, tetapi kepercayaan telah bertukar wujud menjadi ilmiah yang setinggi waridoka matlubi. Sekian dan terima kasih. Allahu a'lam bisawam.